أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Mukminin dan mukminat, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, pada kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting. Sebuah tema yang merupakan concern yang sangat besar di dalam agama kita, yang berkaitan dengan akhlak sosial kita semua, akhlak kita dengan masyarakat saat kita hidup bersama dengan masyarakat kita. Akhlak bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan memerintahkan kita untuk bisa memakai baju akhlak itu saat kita bersama masyarakat kita bersama manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang tidak bisa kita ingkari adalah bahwa kita sebagai makhluk sosial kita pasti berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berinteraksi dengan ayah kita, dengan ibu kita. Kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Dengan istri kita, suami kita, berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita, berinteraksi dengan tetangga kita dan masyarakat kita. Itu adalah sesuatu yang aksiomatis ya, yang tidak bisa kita ingkari sebab kita adalah makhluk bersosial. Kita bukan hanya makhluk yang berkumpul lalu kemudian tidak berinteraksi. Beda kita dengan hewan Hewan kadang-kadang berkumpul satu sama lain. Mereka berkumpul dengan kelompoknya, tetapi mereka tidak melakukan interaksi. Tapi yang namanya manusia, mereka berkumpul dan mereka melakukan interaksi satu sama lain, bersikap satu sama lain, menyapa, menegur satu sama lain, melakukan sebuah. Interaksi yang cukup intensif, karena itu, kenapa diperlukan sebuah akhlak, sebuah moral, ketika kita berinteraksi dengan manusia yang ada di sekitar kita. Saya pada malam hari ini ingin belajar dari Al-Quran ingin belajar daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul bait nabi yang suci tentang bagaimana kita memiliki akhlak sosial kita dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. <tuh> Mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, tentu seringkali kita mendengar bahwa Betapa Islam ini sangat memberikan sebuah tekanan yang sangat tinggi tentang akhlak. Bahkan Nabi SAW, dalam sejumlah sabdanya, berkata bahwa banyak sekali orang-orang yang masuk syurga karena ketakwaannya dan karena akhlaknya. Dan begitu juga banyak sekali orang yang kemudian masuk ke dalam neraka karena akhlaknya yang buruk. Dan karena itu kenapa akhlak begitu penting dalam hidup kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada dalam diri manusia. Artinya kita secara fitrah ini sebetulnya punya moral, punya akhlak. Tapi kemudian Nabi mengajarkan kepada kita, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita dan menyempurnakan menyempurnakan pengetahuan kita tentang moral ini sekaligus juga menuntun kita bagaimana kita bisa merealisasikan sebuah moral yang baik dalam diri kita. Nah pada malam hari ini saya hanya ingin sama-sama kita coba mempelajari akhlak sosial saja yang insya Allah mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Mukminin mukminat yang sangat saya muliakan. Saya ingin mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa memberikan kepada kita sebuah inspirasi tentang akhlak sosial. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ wa walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakina wa qulu lin nasi husna Allah berfirman wahai Muhammad ingatlah wahai umat manusia ingatlah ketika kami mengambil sebuah perjanjian dari Bani Israel sebuah Janji sebuah ikatan yang tentunya bukan hanya Bani Israel, tetapi seluruh umat manusia. Tetapi dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah dalam bentuk yang lebih spesifik. Apa isi janjinya? Pertama adalah: jangan kalian sembah kecuali Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kepada sanak kerabat, kepada yatim, kepada miskin, dan berkata-kata baiklah kepada umat manusia. Nah ayat ini sebetulnya berbicara tentang tiga poin yang sangat penting. Poin pertama adalah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Karena itu, pesan pertama ayat ini adalah la ta'buduna illallah. Tidak boleh kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah satu hal yang sangat penting. Itu adalah prinsip dalam agama kita. Itu merupakan sebuah fondasi yang sangat penting dalam hidup kita, di mana kita beriman kepada Allah, kita sujud, kita ruku, kita patuh hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kewajiban kita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pertama adalah kepada kedua orang tua kita walida ini, eh, sana kamu harus berbuat baik secara total kepada kedua orang tuamu. Ihsan artinya adalah sebuah perbuatan baik yang tidak menunggu orang lain terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dalam Al-Quran, ada ayat yang berbunyi, misalnya: Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai umat manusia untuk bersikap adil dan ihsan. Ihsan maksudnya adalah kita berbuat baik tanpa menunggu orang lain berbuat baik kepada kita atau tanpa kita sedikit pun menghitung-hitung kebaikan itu. Hanya memberi, hanya baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah contoh daripada zat yang sangat ihsan. Dia tidak pernah, ketika memberikan kebaikan kepada hambanya, nikmat kepada hambanya, tidak pernah si hamba itu mampu membalas kebaikannya, tetapi Allah selalu saja berbuat baik kepada kita. Rahman dan Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu bentuk daripada ihsan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada orang tua, lalu kepada sanak kerabat, lalu orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang bisa jadi yatim, bisa jadi miskin. Lalu yang sangat penting adalah waqulu linnasi husna. Berkata-katalah yang baik kepada semua Umat manusia, nah, eh, poin yang ketiga ini adalah sebuah perintah Allah kepada kita untuk punya sebuah sikap baik kepada semua umat manusia. Inilah yang diajarkan oleh agama kita. Manusia dalam pandangan Al-Quran adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hormati, terlepas daripada apa agamanya, terlepas daripada apa sukunya. Yang namanya manusia, putra-putra Adam, mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan karamna bani Adam Kami kata Allah Memuliakan putra-putra Adam Imam Ali alaihissalam sampai berkata begini Annas imma akhun laka fid din nadhirun laka fil khalqi Manusia kata Imam Ali Bisa jadi saudaramu Satu agama Atau manusia sejenismu sebagai manusia ciptaan Allah. Anas imma akun laka au laka fil Yang namanya manusia kata Imam Ali bisa jadi mereka adalah satu saudara seiman denganmu. Sama-sama muslim, sama-sama mukmin atau nadhirun laka fil khalqi. Bisa jadi mereka bukan seiman denganmu tetapi mereka juga adalah sepertimu, makhluk sepertimu. Nah, jadi kita melihat bahwa agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang pertama-tama meletakkan manusia pada tempatnya, meletakkan manusia pada tempatnya sebagai manusia. Dan karena itu ketika kita berinteraksi dengan manusia, pertama-tama kita tidak bisa, tidak boleh bahkan melihatnya orang itu agama apa, orang itu madhab apa, orang itu suku apa. Yang pertama-tama yang harus kita lihat adalah beliau ini adalah manusia. Yang kita wajib menghormati dia sebagai manusia. Karena itu kalau kita lihat misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bermuamalah dengan orang, ini akhlak sosial yang ingin saya bicarakan. Pertama, dia menganggap bahwa orang yang dia bermuamalah dengannya, yang dia berinteraksi dengannya itu adalah manusia. Dia hormati sebagai manusia. Bisa jadi orang itu tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah, tetapi tidak apa-apa. Dia adalah manusia yang harus dihormati. Karena itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang nadanya serupa dengan Surah Al-Kafirun. Misalnya, firman Allah dalam Surah Al-Kafirun yang cukup populer di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidu ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budum wa la antum a'bidu ma a'bud lakum dinukum wa liya din. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Maksudnya apa? Maksudnya dia manusia yang kalau memang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan penjelasan sebaik-baiknya tentang agama, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang prinsip-prinsip agama Islam. Tapi dia tetap tidak bisa menerima Islam sebagai agama yang bisa dia ikuti. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Hormati dia sebagai manusia hormati dia yang memilih agama tertentu sebagai agamanya. Apalagi mazhab. Apalagi mazhab. Agama saja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lakum dinukum waliyadin. Apalagi mazhab. Kita sebagai kaum muslimin tidak bisa kita tutup mata banyak kalangan muslim ini yang terbagi-bagi pada mazhab-mazhab. Ini realitas. Dalam Sunni banyak. Dalam satu madhab misalnya, dalam madhab Syafi'i yang kita ada di Indonesia, yang mayoritasnya ada di Indonesia, orang-orang madhab Syafi'i ini terbagi terbagi-bagi pada berbagai macam tarekat-tarekat yang satu sama lain berbeda misalnya dalam hal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian tarekat di Indonesia misalnya mereka selalu saja. Lebarannya dua hari sampai tiga hari sebelum orang Muslim lain yang Lebaran, puasanya dua sampai tiga hari sebelum orang lain puasa. Konon katanya mereka mendapatkan itu dari guru-gurunya, sudah dijelaskan, diberikan argumentasi yang sangat valid, yang sangat ilmiah kepada mereka, mereka tetap berpedirian seperti itu. Kita hormati, kita hormati. Apalagi misalnya kalau kita melihat dalam Islam ini banyak madhab. Ada madhab sunni, ada madhab syiah. Di dalam misalnya Universitas Al-Azhar diajarkan 8 madhab. 8 madhab. 4 madhab ahlus sunnah wal jamaah yang terkenal. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada empat lagi madhab. Syiah, Imamiyah, Ithna Asyariyah. Yang keenam, yang ketujuh, Syiah eh 5 lima Syiah imamnya, yang keenam Syiah Zaidiyah, yang ketujuh Zahiriyah dan yang kelapan Ibadiyah. Azhar memberikan kepada kaum muslimin sebuah contoh yang luar biasa bahwa sikapi orang-orang yang berbeda dengan kita secara humanis, secara kemanusiaan, secara insaniyah. Bahkan sekarang ini, misalnya, kita melihat ada upaya untuk melakukan dialog antara agama. Islam mengizinkan dialog antara agama. Kenapa? Karena kita memang menghormati yang namanya manusia. Islam mengajarkan kita untuk menghormati manusia, agama, apapun mereka, bahkan yang mereka tidak beragama sekalipun. Sebagai manusia, kita hormati. Tentu, kita punya argumentasi. Untuk mengajak mereka kepada agama yang benar, mereka juga punya argumentasi mempertahankan kepercayaan mereka. Islam sampai mengatakan, "La ikraha fid din. tidak ada paksaan dalam agama." Minal karena sudah sangat jelas antara yang namanya kebenaran dengan yang namanya kebatilan, artinya akal sehat manusia apabila jujur mencari kebenaran maka dia pasti akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi apabila misalnya dia tidak jujur, walaupun dia berusaha belajar, dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Di uh, sejarah Indonesia ini, mungkin semua kita atau sebagian besar di antara kita, terutama para para uh, intelektualnya, pernah mendengar ada seorang yang dulu pernah menjadi gubernur Belanda di Aceh yang bernama Snok Hornje. Dia adalah orang yang duduk di Mekah hampir 15 tahun, sebagian berkata 20 tahun, belajar agama. Wajahnya berparas rupa seperti orang-orang Timur Tengah. Dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan tongkatnya Bawa kitab, belajar di sudut-sudut Masjidul Haram. Jago baca kitab, jago menghafal hadis dan Al-Quran, mengerti pendapat-pendapat para ulama. Baca kitab, berguru dengan Syekh Syekh. Tapi sepulangnya daripada Mekah, justru ini adalah satu manusia yang hanya melakukan sepionase memata-matai para ulama dari Indonesia dan Nusantara. Membuat laporan lalu kemudian mengkaji bagaimana mengalahkan para kiai-kiai Indonesia yang belajar di sana. Membangun sebuah sebuah apa namanya konsep bagaimana bisa mengalahkan Indonesia lewat ilmu ilmu agama yang dia pelajari. Artinya dia belajar agama tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan pintu hatinya karena memang dia tutup pintu hatinya. Oke. Okay. Mukminin mukminat. Kalau kita melihat akhlak sosial, akhlak sosial Nabi kita Muhammad SAW, Pertama-tama adalah bersikap humanis. Bersikap humanis Menganggap manusia adalah manusia, tidak menganggap manusia bagaikan binatang, tidak menganggap manusia bagaikan makhluk-makhluk yang rendah. Ini adalah prinsip pertama, dan karena itu, Nabi kita Muhammad SAW berhasil membangun agama ini, dan semua orang yang ikut Nabi Muhammad terangkat harga dirinya. Terangkat harkat sosialnya, orang yang ikut Nabi Muhammad SAW pada awal dakwah Nabi semuanya terangkat harkat sosialnya. Yang tadinya dahulunya dia direndahkan oleh sistem sosial yang berkasta-kasta, lalu kemudian diangkat. Misalnya, kita lihat bagaimana Bilal. Bilal adalah seorang budak yang berasal daripada Afrika. Dia diperlakukan sangat-sangat rendah oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Nabi Muhammad membelinya, mengajaknya ke Islam dan kemudian Nabi Muhammad tempatkan dia sangat mulia, menjadi orang yang muadzin. Yang melantunkan azan. Dan suara azan Bilal adalah suara azan yang sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Sampai saya teringat dengan sebuah kisah sedikit intermezzo: dahulu penduduk Madinah mendengar suara azan daripada Bilal, dan suaranya luar biasa indahnya. Sampailah suatu hari, ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal pun meninggalkan kota Madinah lama dia meninggalkan kota Madinah, akhirnya dia kembali. Waktu dia kembali rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Tidak berapa bulan setelahnya setelah, setelah wafat Rasulullah dia pergi, kemudian berapa bulan berikutnya dia kembali karena dia rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ziarah kepada Nabi, lalu kemudian ketemulah dia dengan Siti Fatimah Alaihissalam, Siti Fatimah kemudian berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, sepertinya engkau juga menjauh dari kami, Ahlul Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nangis katanya Bilal. Fatimah ingin mendengar suara azannya. Sahabat-sahabat lain juga ingin mendengar suara azannya. Naiklah Bilal. Lalu kemudian azan Baru dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Penduduk Madinah semuanya berkumpul Menangis, teringat dengan masa Rasulullah Sallallahu alaihi wa Sampai kemudian Dia turun Tidak melanjutkan adannya Karena Khawatir banyak sekali orang yang akan katanya mati karena terharunya suara azannya Bilal dan teringat akan masanya Rasulullah. Alhamdulillah, alaihi wasallam. jadi pertama-tama, ketika kita berbicara tentang akhlak sosial yang ditunjukkan oleh Nabi, dan ini merupakan sebuah prinsip yang sangat penting, apa menganggap orang lain adalah manusia. Interaksi secara humanis. Mu'amalah insaniyah. Ini yang pertama. Dan ini yang harus kita terapkan. Kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang da'i ilallah, sebagai seorang misalnya ustadz, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang kiai, sebagai seorang yang dianggap Membawa nama Islam, pertama-tama yang harus kita punya adalah kita memiliki sifat Nabi. Muamalah, insaninya, kita berinteraksi dengan siapapun, dengan manusia manapun, dengan kita meletakkannya. Dia sebagai seorang manusia, artinya kita harus hormati dia. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati semua orang. Walakat karam nabani Adam. Memang di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi Allah yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Tapi di sisi manusia, di sisi manusia bukan orang yang paling bertakwa, yang paling mulia. Kita tidak boleh mengukur orang dengan ketakwaannya. Maksudnya tidak boleh kita misalnya mengatakan oh ini orang paling bertakwa dari mana kita tahu dia paling bertakwa kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan manusia secara zahirnya saja kita tidak tahu batin orang alakulihan jadi pertama-tama ketika kita bermuamalah dengan orang berinteraksi dengan masyarakat manapun dengan manusia manapun akhlak sosial kita pertama adalah apa kita bermuamalah secara human. Humanis. Sangat manusiawi. Misalnya, Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Ketika Nabi mengalahkan musuh-musuhnya dalam sebuah peperangan, banyak sekali orang-orang yang menjadi tawanan Nabi. Lalu Nabi memperlakukan mereka sangat manusiawi. Semua tawannya dikasih makan, dikasih makanan. Pada waktu itu makanan yang ada hanya biji-biji korma, hanya buah-buah korma, dibagi satu-satu, dua-dua, sampai terakhir katanya tinggal satu, tinggal satu buah korma yang belum dapat siapa Nabi dan satu tawanan orang-orang musyrik. Lalu Nabi belah korma itu, setengah dia kasihkan kepada tawanannya orang musyrikin, dan setengah lagi Nabi makan. Tapi kan ketika korma dibelah, itu belahannya tidak akan sama rata. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar dia kasihkan kepada orang musyrikin. Yang kecil dia makan. Sampai orang musyrikin ini bertanya, Ya Muhammad, apakah ini ajaran agamamu, Ya Muhammad? Nabi bilang, ya ini ajaran agamaku. Subhanallah, menangis ini tawanan dan tidak lama kemudian dia Islam di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat humanis, sangat humanis. Ketika misalnya Nabi mengalahkan musuh-musuhnya, Nabi memperlakukan mereka sangat humanis. Tidak pernah Nabi misalnya membentak mereka tidak pernah Nabi, mencaci mereka tidak pernah Nabi misalnya, menzalimi mereka, mengambil hak mereka, tidak pernah. Walaupun Nabi sudah berkuasa sekalipun. Kita ini kadang-kadang manusia ya, yang punya sifat yang buruk ini, ketika dia merasa dia berkuasa, dia di atas hukum, sehingga dia kadang-kadang memperlakukan orang lain seperti binatang. Na'udzubillah mental ini yang tidak boleh, ini yang tidak boleh. Karena itu, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang prinsip akhlak sosial, pertama-tama, apa pertama-tama adalah bersikaplah kepada semua orang secara humanis, perlakukan mereka seperti layaknya seorang manusia. Apalagi kalau dia punya iman kepada Allah, apalagi dia seorang Muslim apalagi dia orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Apalagi dia adalah orang yang memang dihormati oleh bangsa, dihormati oleh masyarakat luas. Karena ketika kita menghina, naudzubillah, seseorang yang dihormati oleh banyak orang, maka dosanya juga sangat besar kepada kita. Bisa jadi kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar tentu ada ada syarat-syaratnya. Tidak diizinkan kita nahi mungkar tapi dengan cara kemungkaran itu sendiri. Karena itu sekali lagi ketika kita berbicara bagaimana akhlak sosial kita maka lihatlah akhlak sosial Nabi kita Muhammad SAW dan akhlak sosial Nabi yang pertama adalah dia melakukan interaksi sosial secara humanis. Mu'amalah insaniyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlak sosial yang kedua, yang Nabi tunjukkan dan juga diajarkan oleh Al-Quran, adalah bersikap adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sikap kita kepada masyarakat, adil dalam bertutur kata, adil dalam mengambil keputusan. Adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang kita minta orang lain bersikap adil kepada kita, tapi kita tidak bersikap adil kepada orang. Kita seringkali mendengar firman Allah yang berbunyi, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan ihsan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita bersikap adil. Banyak sekali dalam Al-Quran, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersikap adil. Kita tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengatakan, "Eh, wa akrobulit takwa, beradil sikaplah adil kalian." Karena dengan itu, kalian akan lebih dekat kepada ketakwaan. Oke, okay. adil itu apa? Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil, dalam berkata-kata, dalam berkata-kata sekalipun, kita dituntut adil. Misalnya, saya kalau berbicara dengan anak-anak, misalnya, lalu kemudian pembicaraan saya. Seperti saya berbicara dengan para mahasiswa, atau seperti saya berbicara dengan orang-orang akademik, maka saya telah membuat anak-anak itu. Saya telah bersikap tidak adil kepada si anak itu dalam pembicaraan saya. Kenapa? Karena saya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sama juga ketika saya, misalnya, menyebut orang-orang itu terhormat. Tapi saya sebut orang itu dengan kata-kata yang tidak terhormat. Saya tidak adil. Islam memerintahkan kita untuk bersikap adil dalam tutur kata kita, dalam muamalah kita. Karena itu, kita lihat Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat Nabi itu: "Kalau ngomong, semua orang faham. Gak pernah Nabi itu ngomong orang gak faham." Nabi bisa menempatkan kata-katanya sesuai dengan orang-orang yang mendengarnya. Karena itu kenapa ada hadis Nabi yang berkata kalimin nas ala qadri uqulihim. Kamu kalau ngomong kata Nabi sesuaikan dengan kadar intelektualitas orang yang mendengarnya. Adil sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Ketika Imam Ali alaihi salam berguru dengan Nabi, kata-kata Nabi sudah berbeda. Kenapa? Karena Imam Ali alaihissalam punya kapasitas yang luar biasa. Yang Nabi ketika berbicara dengannya, dengan bahasa yang paling tinggi, Imam Ali paham. Kenapa? Karena Imam Ali alaihissalam adalah murid khusus Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat, sebelum Nabi wafat, Nabi memanggil Ali. Lalu kemudian Nabi membisikkan sesuatu kepada Ali. Gak lama setelah itu Orang bertanya kepada Ali Ya Ali apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu Apa jawab Imam Ali Dia bilang Rasulullah mengajarkan kepada aku Di saat itu Seribu bab ilmu Bisikan tuh gak lama Orang kalau berbisik Menit saja Gak akan berbisik berjam-jam tapi dalam waktu yang singkat itu, Imam Ali bilang, Rasulullah mengajarkan kepada aku seribu bab ilmu. Subhanallah. Itu namanya dalam kapasitas Imam Ali alaihi salam yang memang mampu menerima ilmu Rasulullah dengan apa dengan kata-kata yang sangat singkat dalam bahasa hadis disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi Nabi SAW kalau berkata-kata sangat singkat tapi dalam sekali. Saya kasih contoh misalnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada sebagian ayat yang sangat singkat tapi luar biasa artinya. Yang bahkan tidak semua orang bisa mengerti. Dalam Al-Quran sebagian surah itu dibuka dengan yang namanya huruf yang terputus-putus. Huruf muqattaah. Misalnya Yasin, dua huruf, Yasin. Ada lagi misalnya Ta Sin Mim. Ada lagi toha Ada satu Qaf. Ada satu lagi Nun. Ada yang enam, Kaf Ha Ya Ain Sad lima. Ada yang lebih panjang lagi. Jadi Pertanyaannya, apakah huruf-huruf yang terputus ini tidak ada arti? Kita bilang Allah, tidak mungkin. Al-Quran punya ayat-ayat yang tidak ada maknanya. Kalau tidak ada maknanya artinya sia-sia. Gak mungkin tidak ada maknanya. Pastilah itu ada maknanya. Tapi siapa yang faham maknanya? Allah alam Yang faham adalah Rasulullah. Yang faham adalah orang seperti Imam Ali dan Ahlul Bayt alaihimussalam. Nah, pendek tetapi di dalamnya maknanya sangat padat. Maknanya sangat luas. Kira-kira kira-kira begitulah yang disebut dengan Meol kalim. Meol kalim artinya kalimat-kalimat yang sangat komprehensif yang sangat padat. Semakin padat ledakannya semakin kuat bagaikan atom. Semakin padat semakin kecil ledakannya luar biasa kuatnya itu namanya Jawami al-Kalim, itulah yang Nabi ajarkan kepada Imam Ali. Yang tadi riwayat berkata apa? Ketika Rasulullah mau wafat, Imam Ali alaihissalam dibisiki oleh Rasulullah. Lalu orang bertanya, ya Ali, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Imam Ali bilang, Rasulullah mengajarkan kepada aku seribu bab ilmu, dan dari setiap babnya aku bisa bukakan seribu bab ilmu yang lain. Artinya satu juta bab ilmu. Itu namanya apa? Jawami'ul kalim. Nah Rasulullah ketika berbicara dengan orang, adil. Adil. Dengan Imam Ali punya kapasitasnya tersendiri. Tapi dengan orang lain yang rendah, dengan bahasa yang rendah. Begitu. Adil dalam berkata, adil dalam bersikap. Adil dalam memperlakukan orang, jadi adil ini adalah salah satu bentuk akhlak sosial yang sangat penting. Kita nggak usah bicara dari segi politiknya, ya. Masya Allah, dalam Islam, dalam hukum-hukum politik, keadilan itu luar biasa menjadi sebuah prinsip. Keadilan menjadi sebuah prinsip yang sangat fundamental tidak boleh berlaku adil. Pemimpin tidak boleh berlaku zalim. Pemimpin harus adil. Seorang yang ulama harus adil. Kan itu kita melihat misalnya dalam Islam ya, seseorang itu baru bisa diterima kesaksiannya apabila dia adil, adil terhadap dirinya. Adil dalam pengertian dia adalah orang yang jujur, orang yang betul-betul adil dalam bersikap dan dalam bersifat. Dalam Islam dikatakan bahwa kalau mau jadi saksi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saksi itu harus adil. Dalam fikih Ahlul Bait misalnya, saksi orang kalau mau misalnya tolak, mau cerai, maka dia harus uh, disaksikan oleh dua orang yang adil. Kalau ada orang berzina lalu, lalu kemudian mau dijatuhkan hukuman, salah satu syaratnya harus disaksikan oleh empat orang yang adil. Maksudnya apa? Orang ini adil, tidak melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil. Dia orang yang baik dalam Ahlul bed juga dalam fikih Ahlul bed misalnya seorang imam jamaat apalagi imam jum'ah dia harus orang yang adil artinya orang yang memang baik orang yang dikenal baik yang tidak melakukan dosa besar matanya tidak nakal telinganya juga tidak mendengar riba mulutnya juga bersih dari kata-kata kotor langkah kakinya juga baik itu namanya orang yang adil. Nah, adil dalam diri sendiri adil, juga adil dalam memperlakukan orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi luar biasa adilnya, masya Allah, tidak pernah kita mendengar sekalipun Nabi bersikap tidak adil kepada siapapun, kepada istrinya, masya Allah, kepada para sahabatnya, masya Allah, kepada musuh-musuhnya, Nabi SAW bersikap adil. Pernah ada sebuah kisah, misalnya, ada seorang sahabat dalam sebuah peperangan tiba-tiba berhadapan dengan musuhnya, dan pada waktu itu musuhnya sudah sangat kepepet, pasti kalah deh sebelum musuhnya itu dibunuh. Si musuh ini tiba-tiba mengucapkan dua kalimat syahadat, menyerah, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan harapan tidak dibunuh karena dia sudah masuk Islam. Tapi si sahabat ini tetap membunuhnya. Dilaporkan kepada Nabi. Nabi marah betul kepada sahabat ini sampai Nabi berkata apa? Dia bilang, aku melepaskan diri dari dosa yang kau lakukan itu. Sebab engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Si sahabat ini punya hak untuk bertanya. Punya hak untuk protes. Dia bilang, ya Rasulullah, dia pada waktu itu pura-pura saja Islamnya. Karena itu aku bunuh. Dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Apa jawab Nabi? Apakah engkau tahu isi hatinya? Bahwa dia pura-pura masuk Islam. Sahabat ini gak bisa jawab. Maksud saya, kita lihat bagaimana adilnya Nabi. Sahabatnya salah, disalahin. Walaupun, bisa jadi benar si sahabat ini berkata bahwa si fulan itu kafir itu yang dibunuhnya itu pura-pura saja Islam hanya untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi Nabi bilang, siapa tahu isi hatinya? Apakah kau bisa melihat isi hatinya? Kan tidak. Jadi kita cukup menghukumi orang secara zahirnya. Ini yang disebut dengan adil. Kita lihat kalau orang baik-baik. Jangan kemudian kita Berusaha mencari kesalahannya bisa jadi dia ada salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita diajarkan oleh agama kita untuk melihat zahir orang. Batin orang, siapa yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus adil. Nah, sikap akhlak sosial yang sangat penting adalah kita bersikap adil, bersikap adil, bersikap adil dengan diri kita dengan orang lain dengan musuh kita dengan teman kita teman kita salah kita bilang salah musuh kita benar kita bilang benar bukan berarti kalau kita bilang benar lalu kemudian kita uh, kemudian mengalah kan tidak begitu Alakulihal, jadi itu adalah yang kedua yang ketiga yang sangat penting juga dalam akhlak sosial ini adalah edukasi, kita selalu berfungsi mengedukasi, memberikan pendidikan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, dia ketika bermasyarakat selalu saja dia mengupgrade, dia meningkatkan kualitas orang yang bersahabat dengannya. Selalu saja dia edukasi, dia didik, dia tingkatkan kualitasnya. Itu adalah akhlak sosial yang sangat penting. Kita dengan jamaah pengajian kita, dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan masyarakat umum. Itu penting sekali kita melakukan yang namanya mengedukasi, mencerdaskan, membantu mereka untuk memiliki kemampuan-kemampuan. Jangan justru kita membodoh-bodohi. Nah, ini sesuatu yang sangat miris yang kita saksikan di tengah masyarakat kita. Ada sebagian orang yang sangat peduli bagaimana mengedukasi masyarakatnya, tapi ada sebagian orang yang bertahan untuk membiarkan masyarakatnya itu rendah pendidikannya tidak mengedukasi mereka. Menikmati, menikmati kebodohan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau mereka ini jadi pinter, maka dia tidak lagi punya kedudukan yang istimewa di tengah mereka. Ini salah ini. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat buruk. Ketika na'udzubillah kita melihat ada sebagian sebagian kiai sebagian ustadz, sebagian pendakwah, ada sebagian tokoh masyarakat, membiarkan masyarakatnya itu tak terdidik, tak tersentuh dengan dengan apa dengan edukasi yang tinggi, dan mereka menikmati itu, menikmati itu. Naudzubillah min Kita kalau melihat Nabi kita Muhammad SAW dimanapun dia berada, tujuan dia di tengah masyarakat itu adalah selalu ingin mengupgrade, meningkatkan kualitas intelektualitasnya, kualitas misalnya jiwanya, kualitas spiritualitasnya, bahkan kualitas apa materinya. Nabi berusaha menyejahterakan umatnya. Penyejahteraan umat ini penting sekali. Disejahterakan ekonominya. Kalau bisa ini umat Islam semuanya kaya raya. Semuanya mampu. Semuanya bisa memberikan zakat dan humusnya. Semuanya bisa bersodakoh. Semuanya bisa berbagi-bagi. Islam bukan agama yang menginginkan umat ini selalu berada pada level yang rendah secara ekonomi. Kan itu kalau kita lihat misalnya Imam Mahdi. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Itu nanti ketika dia datang. Dia akan membangun sebuah masyarakat yang betul-betul mampu secara materi dan ekonomi, mereka betul-betul makmur, sehingga di zaman itu, katanya, orang tidak akan lagi menemukan siapa yang bisa menerima atau yang mau menerima sodakoh dan zakat, karena semua orang berada dalam keadaan mampu. Artinya, apa artinya kesejahteraan dunia? duniawi itu juga merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Nah, edukasi masyarakat, akhlak sosial yang sangat penting itu adalah mengupgrade. Kita tingkatkan kualitas masyarakat kita. Siapapun kita, Anda sebagai seorang da'i ilallah, Anda sebagai seorang ustadz, Anda sebagai seorang ekonom, Anda sebagai seorang misalnya Tokoh masyarakat Anda sebagai seorang politisi, Anda sebagai seorang perwira, apapun profesi kita, kita punya tanggung jawab moral, moral, sosial, kita, akhlak sosial, kita, apa mengangkat kualitas dan mengupgrade masyarakat kita, itu kewajiban kita. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu sifat Nabi adalah apa? Nabi adalah Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Allah menyebutkan dalam surah Al-Jum'ah Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Yatru alaihim ayatih Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul Kitab wal hikmah Ya Nabi punya fungsi adalah Pertama-tama jatuh alaihim ayatih. Nabi mengajarkan kepada mereka ayat-ayat itu mengangkat upgrade. Terus apa lagi? <yukur> membersihkan spiritualitas mereka. Mentarbiah mereka, mengedukasi mereka. Mengajarkan kepada mereka tentang apa yang namanya moralitas. Apa yang namanya tazkiyah? Apa yang namanya membersihkan jiwa? Lalu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah ilmu ilmu yang sifatnya rasional intinya adalah upgrading edukasi tingkatkan kualitas masyarakat ini memang tanggung jawab semua kita terutama para pendidik tetapi saya menyebutnya ini adalah salah satu akhlak sosial kita jadi kita tidak boleh membodoh-bodohi masyarakat kita tidak boleh membiarkan mereka bertahan dalam kejahilannya. Lalu, kita menikmati kejahilan masyarakat kita. Masyarakat hanya diberikan sebuah, misalnya, cerita-cerita yang sifatnya mitos, diberikan kepada mereka hal-hal yang hanya menghibur lara mereka, melipur lara mereka. Karena itu, kan ada. Sebagian orang-orang ateis, kau nggak salah saya ini salah satu kata-kata uh, Marx ketika dia mengatakan bahwa adin Ad wa afyunus nosiem agama itu se seperti sesuatu yang meninabobokkan masyarakat adin Ad afyunus nosiem jadi sangat terkenal mereka punya mereka punya sindiran atau satire istilah sekarang ini sindiran-sindirannya yang mengatakan bahwa agama ini hanya membuat orang nina bobok dan sindiran seperti itu pada kasus-kasus tertentu dan kebanyakan benar bahwa agama hanya untuk memuaskan secara secara apa namanya sejenak saja padahal bukan itu agama Agama itu adalah membuat orang cerdas. Agama itu membuat orang kemudian terbuka alam fikirannya. Agama itu tujuannya adalah membuka cakrawala orang berpikir. Mengajar orang berpikir rasional. Mengajar orang berpikir objektif. Mengajar orang untuk melihat bahwa yang namanya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyejahterakan umat manusia. Bukan kita, bukankah kita seringkali mendengar firman Allah yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bukankah kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seluruh umat manusia yang lain. Nah, karena itu sekali lagi ketika kita berbicara akhlak sosial yang ketiga yang sangat penting adalah mengupgrade orang-orang yang ada di sekitar kita. Meningkatkan kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat dan juga yang sangat penting adalah membangun dignitas. Membangun apa kemuliaan. Masyarakat itu harus kita harus kita tanamkan harga diri yang tinggi dignity istilahnya harga diri yang tinggi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khair ummatin agama ini mengajak orang untuk menjadi sebuah umat yang besar kita yakin bahwa kaum muslimin pada hakikatnya adalah sebuah umat yang mulia nah karena itu kenapa para ustadz, para kiai harus bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat yang bisa mengangkat dignity mereka. Bagaimana bagaimana kemuliaan umat ini bisa kita angkat sekiranya mereka masih berada pada level yang rendah secara pendidikan, rendah secara edukasi, rendah secara emosi, rendah secara ekonomi dan sebagainya. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kewajiban sosial kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengangkat harkat martabat, memuliakan umat ini. Dan itu kenapa Ahlul alaihi alaihimussalam itu mengajarkan kepada semua pengikut-pengikut mereka bahwa jadilah kalian orang-orang yang mulia orang-orang yang punya harga diri. Muruwah punya harga diri. Orang-orang yang sangat yakin akan kebenaran yang mereka pegang. Nah mu'min mukminat yang sangat saya muliakan, tentu pembahasan ini sangat panjang ya, saya tidak akan lebih daripada ini membahas ini, tetapi cukup bagi kita betapa pentingnya untuk kita punya akhlak sosial yang bisa kita tiru Nabi kita Muhammad SAW dan para imah al maasumin Kita sebagai umat Islam, madhab apapun kita, dari etnis apapun kita, tentu kita sangat bangga menjadi orang Muslim dan itu merupakan sebuah kemuliaan dan juga sangat bangga menjadi pengikut Ahlul Bait Nabi SAW sebab Ahlul Bait Nabi adalah orang-orang yang sangat terpilih di sisi Allah dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua yang diajarkan oleh Nabi dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.